Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Youtube. Jumpa lagi dengan Lisa Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep ayam paprika masak asam manis pedas Chinese food Hong Kong style. Enak, seger, gurih. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya. Daging ayam, paprika warna, bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Paprika warnanya kita cuci sampai bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Bawang bombay, bawang putih juga kita cuci sampai bersih. Daging ayamnya kita bumbui 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh kaldu ayam. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Kemudian diamkan selama 10 menit. Daging ayam yang sudah kita bumbui, kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan tepung beras. Aduk sampai merata supaya tercampur dengan tepung. Setelah tercampur dengan tepung, kita sisihkan dulu. Untuk membuat saus, 1 sendok makan kaldu ayam, 4 sendok makan saus tomat, 1 sendok teh tepung maizena, 2 sendok makan gula merah atau gula pasir, 2 sendok makan saus cabai. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk supaya bumbunya tercampur dan larut. Kemudian disisihkan dulu. Paprika warna yang sudah kita cuci bersih dan kering airnya, kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Untuk paprika warna, banyak sedikitnya sesuai selera kita ya teman-teman. Bawang bombay dipotong sedang. Bawang bombay yang sudah dipotong kita pisahkan seperti ini agar tidak lengket. Bawang merah dan bawang putih diiris tipis atau bisa juga dicincang kasar. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan satu persatu potongan daging ayam yang sudah kita bumbui. Kemudian goreng ayamnya sampai matang. Menggorengnya menggunakan api sedang ya teman-teman,
agar tidak mudah kosong. Balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Tingkat kematangan dan kegaringan ayam sesuai selera kita. Sambil diolak-alik ya teman-teman, agar tidak mudah gosong. Setelah kuning kecoklatan dan ayamnya sudah matang, kita angkat dan ditiriskan minyaknya. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Aduk-aduk supaya tercampur. Tambahkan paprika warna. Aduk-aduk lagi supaya tercampur dan masak sampai layu. Setelah berbau harum dan paprikanya sudah layu, kita tambahkan saus yang sudah kita racik. Aduk-aduk supaya tercampur dan masak sampai kuahnya menyusut. Setelah kuahnya sudah menyusut, kita tambahkan daging ayam yang sudah kita goreng. Aduk-aduk lagi supaya tercampur. Kemudian masak sampai matang. Tingkat kematangan paprika sesuai selera kita ya teman-teman. Dan setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa. Paprika ayam masak asam manis pedas Chinese food Hong Kong style, enak, seger, gurih. Bikinnya mudah dan gampang banget. Cocok sekali untuk lauk dan pastinya menggugah selera makan jadi bertambah. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.